Pictures so perfect we play through, only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. That's yours, but I'll keep doing mine. Bass lampnya juga udah bagus. Ini tampilan belakang dari Akia. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Ripu Peral. Nah, kali ini Ripu Peral bawa mobilnya berbeda guys. Biasanya pakai Avanza, sekarang pakai Agya. Nah, Agyanya itu juga dia sudah TRD, udah Agya yang terbaru guys. Dan ini mobilnya juga biasanya gue pakai manual, sekarang pakai otomatik. Nah, ada nih rencananya Ripu Peral mau ngasih informasi, sedikit informasi terkait dengan interior-interior mobil Agya ini, terus komponen-komponennya sekarang udah seperti apa, terus nyalahin mesinnya juga beda guys, karena kita pakai ini tuh sekarang nggak pakai kunci. Makanya ada tips-tips yang menarik buat informasi-informasi yang menarik dari Ripu Peral terkait dengan mobil Agya yang di era masa kini, yaitu di era modern ini, yaitu udah TRD juga. Nah, kita mau berikan informasi ke teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya ya guys ya. Kita berada di interior mobil Agya. Nah, kita berada di interior mobil Agya. Kita bahas interiornya dulu ya guys ya, nanti ke eksteriornya ya. Di sini posisi mesin semua mati guys, jadi nggak ada AC, jadi gerah. Iya. Oke, di sini kita mulai dulu ya guys ya. Jadi kita mulai dulu tutorial cara menghidupkan mobil Matic yang keluaran tahun-tahun baru ini, atau yang udah TRD, yang udah elektrikalnya sudah bagus, sistematis komputerisasinya juga udah bagus. Nah, jadi guys, ini kita cuman dikasih ini. Nah, di sini nggak ada colokan guys, nggak ada colokan kunci. Jadi tidak ada colokan kunci. Nah, tutorialnya yaitu kita lihat di sini, patokan sini dan kita dekatkan sini. Intinya ini harus ada di kantong kita atau di jarak terdekat dengan sensor. Nah, motor-motor juga sekarang udah pakai keyless ya. Udah pakai keyless ya guys ya. Jadi di sini kita bisa lihat di sini. Kita pencet ini. Nah, ini semua dalam keadaan standby. Mobil ini dalam keadaan standby guys. Nah, di sini juga udah kelihatan bagaimana cara bisa menghidupi mesinnya. Nah, untuk menghidupi mesinnya kita ini ada pedal rem ya guys ya. Kita lihat di sini, ini komponennya hanya gas sama rem, karena komponennya ini. Bagaimana caranya? Kita pencet terus kita injek remnya, kita pencet ini guys.
Nah, ini mobil sudah dalam keadaan nyala ya guys ya. Mobil sudah dalam keadaan nyala. Terus, nah, di sini kita bisa lihat spion-spionnya. Nah, spion-spionnya ini masih dalam keadaan ketutup ya. Nah, ini mobil yang sekarang canggih ini guys, hanya memencet ini guys. Nah, kalau ada teman-teman mau tahu tutorialnya gimana cara membuka spion mobil itu, nah kita lihat ini, kita buka. Nah, sini sudah terlihat ya guys ya, sudah kelihatan ya, sudah kelihatan. Sudah terbuka kaca spionnya. Terus kita bahas terkait komponen-komponen yang ada di sini ya. Sekarang ada di sini. Nah, ini juga transmisinya. Oke ya. Di sini ada shift lock-nya juga tuh. Di sini ada shift lock. Shift lock itu gunanya untuk mengunci semua perangkat yang ada di mesin mobil atau di power steeringnya ya. Oke, di sini juga untuk menaikkan video, untuk menaikkan suara, ini mengecilkan suara ya guys ya. Terus di sini ada mode. Nah, ini di mobil Agya TRD ini sekarang sudah sistematisnya adalah layar atau monitor. Terus AC-nya juga udah bagus. Oke. Nah, di sini untuk menyalakannya ini ada peringatannya, ada bahwa berkendara dengan nyaman dan patuhi peraturan lalu lintas. Menonton layar ini dan membuat pilihan salah saat mengemudi dapat menyebabkan kecelakaan serius. Jadi harus benar-benar fokus pada pengendara. Nah, ini radionya. Radionya kita bisa lihat di sini, ini membesarkan radio, mengecilkan radio. Di sini juga dari radio bisa ke Bluetooth audio, dan bisa juga iPod dan colokan kabel data. Terus ada juga yang lainnya. Nah, terkait dengan AC, kan lagi panas nih guys. Panas karena belum dinyalain AC. Tutorialnya guys. Tutorial dalam menyalakan AC. Jadi di sini kita pencet AC-nya. Kita pencet ininya. Matiin maskulnya. Nah, untuk mematikan ini, mematikan AC. AC dalam keadaan mati. Nah, kita nyalain lagi AC-nya, kita nyalahin ini sebagai pengatur suhu dinginnya, ini temperatur kipasnya. Nah, ini kan tinggi banget, kita kecilkan ya, kita kecilkan. Ini udaranya, sirkulasi udaranya itu membuang udara dalam keluar. Nah, ini transmisinya guys. Nah, ini handbrake-nya. Oke. Nah, ini ada tombol buat casannya. Jadi kita ngecas di sini bisa pakai ini. Jadi ngecas ini bisa pakai ini atau bisa di USB sini. Oke. Terus untuk pengaturan mode, kita modenya ke radio. Radio sudah nyala, kita besarkan. Sudah, oke. Nah, ini dia komponen-komponen yang ada di mobilnya. Nah, ini joknya ini kita samakan warna mobil. Karena mobilnya warna kuning, disamakan warna kuning. Oke. Terus untuk ini sih stabil ya guys ya. Untuk ini ngunci global keseluruhan pintu. Terus ini sebagai depan, buka kaca depan.
kaca kanan sebelah kanan, kaca sebelah kiri, kaca sebelah belakang sudut kiri, dan sampingnya juga sama ya. Nah, di sini untuk mengunci keseluruhan kaca. Oke. Nah, di sini juga ada mirror. Mirrornya juga sebagai penyeting. Nah, ini untuk right, netral, left. Kalau right kita geser sini, kita atur tuh. Tuh. Nah, kita atur. Oke, kalau sudah merasa oke, kita atur lagi temperatur ininya, kondisi kacanya, mirrornya. Oke, kurang. Oke, nah. Sekarang untuk transmisinya juga ini lampu, nyala lampu. Kalau untuk nyala lampu dia akan ada sensor dari layar sini nih. Tuh, ini lampu dinyalakan, lampu dinyalakan, kalau kita matikan nah dia agak redup. Oke. Terus semuanya hampir sama. Suara suara klakson sama, suara klakson juga. Nah, di sini juga ada tombol untuk membuka garasi, membuka bagasi ya, bagasi sama bensin. Nah, di sini kita bisa lihat juga guys, airbag dikasih untuk SBS airbag. Nah, kalau kita bisa lihat di sini kita dikasih alat ini, apa namanya, buat pemadam listrik, pemadam api. Nah, ini dikasih ini apar, alat pemadam api ringan. Semuanya juga bagus, interiornya juga bagus ya. Dari sini sudutnya juga bagus juga. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only 'cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality, whoa. That's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life. Catch a glimpse from the outside, then. It isn't perfection, what is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye. Show off your fantasy reality, whoa. That's yours, but I'll keep doing mine. Okay guys, sekian dulu.